Indonesia kini tengah dalam momentum terbaik untuk bisa mentas di panggung Piala Dunia. Bagaimana tidak? Melihat komposisi pasukan Garuda saat ini yang banyak bertebaran di tanah Eropa, serta dukungan penuh pihak federasi dengan segala fasilitasnya, membuat perpaduan penuh ambisi ini mulai diperhitungkan jagat sepak bola. Sebagai penantang serius yang akan melakukan segala cara agar impian lolos ke Piala Dunia dapat mereka capai. Bicara soal komposisi pasukan Garuda, kekuatan tim merah putih dari sisi kualitas pemainnya tak perlu diragukan lagi. Sebab sesuai dengan globalisasi yang memang terjadi dalam dunia sepak bola, Indonesia turut menawarkan mereka yang memiliki ikatan darah dengan tanah air agar berkenan berjuang di bawah panji merah putih. Hebatnya, dari sekian nama yang kemudian bersedia menjadi bagian pasukan Garuda, memiliki kualitas yang membuat nama Indonesia makin disegani. Hingga sanggup bicara lebih banyak tiap kali ikut dalam sebuah kompetisi. Dimulai dari JSS, bek tangguh ini tidak hanya menjadi NPC di kerasnya Liga Italia, lebih dari itu. Bangja yang menjadi sosok penting di balik promosi Venezia ke Serie A memenuhi standar koalisi hingga layak meramaikan bursa transfer Eropa setelah menjadi incaran beberapa klub di salah satu liga terbaik Eropa itu. Sebut saja Torino sebagai peminat awal yang dikabarkan sudah melakukan pembicaraan dengan agen JSS. Selain itu, Fiorentina, Udinese, hingga AC Monza juga kepincut dengan jasa Bangja. Dan dilaporkan, Fantamaster hingga Toto Venezia Sport bersedia menebus klausul bek berdarah Semarang itu yang dibanderol dengan mahar 43 miliar rupiah. Setelah JSS menjadi orang Indonesia pertama yang mampu menembus Serie A, Martin Paz bersinar di MLS dikabarkan akan menyusul Bangja sebagai orang Indonesia kedua yang akan berkompetisi di Liga Italia tersebut. Dan hal ini pun dikonfirmasi langsung Fabrizio Romano yang mengabarkan jika Empoli telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Paz untuk dapat meminjam jasanya dengan klausul pembelian wajib yang disertakan FC Dallas di akhir masa peminjaman. Menariknya, di tanah Italia, sinergi juga terjalin antara PSSI dengan penggiat olahraga ini. Saat Como selaku klub milik Taipan tertajir se-Nusantara, seolah memuluskan langkah Indonesia untuk meyakinkan dua bintang target besar timnas agar berkenan menjadi bagian tim merah putih. Ya, baru-baru ini, Como resmi mendatangkan Emil Audero dari Sampdoria, serta tinggal menunggu selesainya administrasi Kevin Dix yang dipinang dengan banderol 5 juta euro. Selain empat bintang asal Indonesia yang akan berkarir di Italia, deretan talenta hebat tanah air lainnya juga tersebar di berbagai penjuru Eropa. Sebut saja Kelvin Verdonk yang selalu bermain reguler bersama NEC Nijmegen di Eredivisie, serta Rafael Struijk hingga Ivar Jenner yang mulai menemukan performa terbaik mereka seiring bertambahnya usia kedua bintang muda ini. Selain itu ada juga Tom Haye yang masih menganggur usai hengkang dari SC Heerenveen. Meski begitu, Prof. Tom yang saat ini rutin menjaga kebugaran di camp training AZ Alkmaar, kualitasnya tentu tidak boleh diremehkan. Sebab musim lalu saja, dirinya masuk dalam nominasi gelandang terbaik Eredivisie. Terbang ke Inggris,
Di tanah Britania, Indonesia memiliki sosok seperti Elkan Bagot yang masih berupaya mencuri hati pelatih Ipswich Town, serta Nathan Joaon yang mulai mendapatkan kepercayaan di Swansea City. Lalu di Belgia, Shandy Wolves masih bermain di kasta tertinggi Proliga bersama Kevin Magillan serta Shane Patinama yang sayangnya musim ini harus turun kasta bersama KIV Eupen. Lantas melihat deretan penggawa inti Indonesia yang tersebar di berbagai belahan liga terbaik dunia, tentu kekuatan penggawa Garuda tak boleh diremehkan. Belum lagi jika Kevin Dix serta Emil Audero yang baru saja digaet Como resmi membela Indonesia, tentu hal ini akan menjadi perhatian dunia. Sebab untuk pertama kalinya, ada 4 pemain dari Asia Tenggara yang mampu berkompetisi di Serie A sebagai salah satu liga terbaik dunia. Selain kualitas para pemainnya, pihak federasi juga mendukung penuh ambisi besar Indonesia dengan berbagai fasilitas yang jauh lebih mumpuni dibanding era-era sebelumnya, seperti pengadaan training center perdana yang dikonfirmasi PSSI sudah dapat digunakan timnas per bulan ini, serta perbaikan total Liga Indonesia yang akan mendongkrak kualitas talenta dalam negeri agar dapat bersaing dengan nama-nama diaspora yang sebelumnya lebih diuntungkan. Karena majunya pendidikan yang mereka terima saat menimba ilmu di tanah Eropa. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.